Ini luas tanahnya 399 meter ya. 400 kurang lebih 400 meter. Ini kolam renangnya ada di belakang ya. Nah, di samping gazebo itu nanti kita lihat. Yang pintu ini kamar, masih kamar ya. Jadi terpisah sendiri ya. Jadi villa ini langsung menghadap ke green area nih. Lepas ke bukit. Apalagi dari lantai atas ya. Dan sekarang kita coba masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Ini langsung ke dapur. Ruang utamanya nih ada di lantai kedua ya. Kolam renang ya, di belakang kelihatan. Dari ruang utama ini ada balkon ya, langsung tembus keluar. Dan dari balkon ini view-nya lepas banget. Perbukitan ya, masih ada villa juga di atas bukit sana. Di sini ketinggian mencapai 1100 mdpl ya. Jadi dinginnya dapat banget gitu. Sekarang kita coba naik ke lantai 2 dulu ya. Nanti kita lihat kolam renangnya. Lantai 2 ini sebelah kanannya ada kamar tidur. Rapih banget ya. Bahannya juga bagus ini. Kamar ini juga ada balkon, langsung tembus juga ya, keluar langsung view-nya perbukitan dan dilengkapi dengan AC. Ini dari balkon ini masih tembus keluar juga ya, langsung ke bukit sana ya. Enak pokoknya, ini lepas banget view-nya. Dan ada kamar mandi juga nih di dalamnya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Karena ini rumahnya jatuhnya 4 lantai sama rooftop di atas ya. Ini kamar kedua.
masih pada rapi ya semuanya. Semuanya dilengkapi dengan AC. Ini ada kamar mandi juga. Dan dari jendela langsung tembus ke kolam renang ya. Lanjut ke kamar berikutnya. Ini kamar ketiga ya. Dari jendela sini langsung tembus ke perbukitan juga ya tuh. Lepas ini. Dan ada kamar mandi juga di sini. Jadi setiap kamar ini ada kamar mandi ya. Sekarang kita ke lantai paling atas rooftop nih di sini ya. Ini kalau buat nongkrong santai-santai di sini. Enak banget ya. Pas semua dari sini ya. Kita ambil tengah-tengah di sudut ini sambil duduk nih. Jadi kalau kita duduk di kursi, view-nya seperti ini ya. Kelilingnya view ya. Sekarang kita tinggal lihat bagian belakangnya ya. Lihat kolam renang. Kolam renang ini dari ruang TV ya, ruang santai langsung tembus nih, ada pintu ke sini. Ini kolam renangnya belum dibersihin ya, masih ada perlu bersihan apa dibersihin ya bagian sudut. Jadi ini 80% masih layak ini siapa pakai ini. Cuma yang bagian kecil-kecilnya kayak gini mesti direnovasi, cat kayak ini. Kolam renang mesti dibersihkan dan sebagian halamannya juga. Bagian gazebo-nya ya. Kita lihat bagian samping kanan dari villa ini. Ini yang perlu diberesin ini ya. Ini kalau bisa dibangun lagi semacam ruang salin, tempat bilas ini masih bisa dibangun di sini karena ini tempatnya masih luas. Nah, ini juga masih pada kosong ya tempatnya. Kalau cat ini mesti renovasi ya.
Oke, jadi ini total semuanya kamar tidurnya 4, kamar mandinya 4 ya.